Konsep rumah tumbuh itu sebenarnya adalah konsep di mana kita bisa mengeset rumah itu pembangunannya secara berkala. Jadi ketika kita berbicara rumah tumbuh, kita harus memahami dulu kebutuhannya itu seperti apa. Kebutuhan untuk saat ini dan berikut juga kebutuhan untuk di masa depan. Halo property people. Apa kabarnya? Welcome to Monday, my online consultation day. Ketemu lagi nih sama saya, Egy Tri, yang akan menemani kamu semuanya di Monday kali ini, yang merupakan bagian dari rangkaian acara Mandiri Festival Property Indonesia Online 2022. Sebelum itu, saya mau mengucapkan nih, selamat atas keberhasilan Mandiri Festival Property Indonesia 2021. Karena berhasil meraih 2 piala di Marketing Interactive PR Award 2022. Pada kategori Best Virtual Platform B2B dan Best Use of Technology. Selamat ya sekali lagi. Nah, dalam membangun rumah, kita tahu nih, pasti itu idaman dari setiap orang. Sayangnya kita tahu nih, banyak ada beberapa hambatan seperti keterbatasan lahan, bahkan dana. Tapi hal ini bisa disiasati dengan desain rumah tumbuh. Desain rumah tumbuh bisa jadi solusi nih buat penambahan jumlah anggota keluarga di masa depan. Nah, mau tahu nggak nih bagaimana selengkapnya tentang konsep rumah tumbuh? Kita akan bahas tuntas di Monday hari ini yang bertemakan rumah tumbuh, hemat biaya, nyaman untuk keluarga. Nah, mau tahu nggak nih kira-kira siapa narasumber yang udah ada dan siap-siap memberikan informasi yang sangat menarik buat kalian semua. Nah, yang pertama nih kita ada Bapak Liberto Nicola selaku Vice President Bank Mandiri. Halo Pak. Halo Mas Egy, halo Property People. Apa kabar ini Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini ada Mas Mande Austriono selaku The Best Arsitek kita nih. Apa kabar ya Mas? Kabar baik, terima kasih. Oke, dan Egy juga mau ngingetin nih kepada 5 orang udah siap-siap nanya belum nih ke Instagramnya rumah123.com karena nanti akan Egy pilih 5 orang dan langsung nih buat yang terpilih bisa mendapatkan hadiah e-wallet masing-masing Rp200.000. Makanya langsung tulis pertanyaan kamu sekarang juga. Alright, sekarang kita langsung aja ya sharing-sharing. Biar semuanya nih property people bisa mendapatkan informasi yang paling menarik dan pastinya bermanfaat dari Monday hari ini. Nah, yang pertama nih Egy mau ngobrol-ngobrol sama Mas Mande. Nah, kira-kira nih apa sih nih Mas yang dimaksud dengan konsep rumah tumbuh? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi konsep rumah tumbuh itu sebenarnya adalah konsep di mana kita bisa mengeset rumah itu pembangunannya secara berkala. Jadi ada jangka waktu di mana nggak harus dilakukan di awal saja. Jadi ketika kita suatu saat mau bangun rumah atau menambah ruangan, kita bisa lakukan seterusnya dalam jangka waktu yang panjang. Oh, karena sebenarnya pas dapat informasi ini, Egy juga baca-baca Mas, kayak konsep rumah tumbuh ini seperti apa. Jadi penasaran juga sebenarnya. Makanya seneng banget hari ini kita bahas tuntas nih di Monday. Nah, selanjutnya nih buat Pak Liberto. Apakah yang harus diketahui ketika kita ingin memiliki hunian dengan konsep rumah tumbuh, Pak? Oke, Mas Egy dan Property People. Kalau dari perbankan sebenarnya kita melihatnya ada dua sisi nih. Baik dari sisi customer yang membeli ataupun juga dari sisi rumah yang dibeli. Nah, dengan konsep rumah tumbuh yang dijelaskan Mas Mande tadi, sebenarnya yang penting bagi kita adalah yang penting izin-izinnya memperkenankan. Contoh misalnya sesuai dengan IMB-nya, sesuai dengan site plan-nya, KDB dan KLB itu pasti kita bisa kasih atau bisa kita biayain. Nah, pengembangan rumah tumbuh itu kan juga nanti bisa secara vertikal, secara horizontal gitu ya. Jadi prinsipnya sepanjang itu diperkenankan, bank pasti akan memberikan fasilitas pembiayaan untuk property people memperoleh rumahnya. Nah, jadi property people harus tahu juga dulu ya Pak ya, berarti bagaimana peraturan developernya. Karena kan mungkin beberapa developer memiliki peraturan yang tidak sama, kayak gitu. Oke, selanjutnya ke Mas Mande nih. Nah, jadi ada yang tanya nih Mas, selain vertikal, apakah konsep rumah tumbuh itu bisa diaplikasikan secara horizontal? Oke, jadi memang bisa. Jawabannya itu bisa. Jadi memang secara vertikal atau secara ke atas, atau kalau gampangnya kita membuat rumah dengan menambah lantai biasanya. Kalau jadi kayak satu lantai menjadi dua lantai atau menjadi tiga lantai. Selain itu juga sebenarnya rumah tumbuh itu bisa dilakukan secara horizontal atau memperbesar
ruangan rumah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah selama patokannya seperti tadi Pak Iberto juga bilang bahwa masalahnya hanya ada di perizinan. Jadi selama perizinan itu masih mencukupi, harusnya tidak ada masalah. Iya benar, aku juga setuju sih. Benar banget ya, property people udah langsung dijawab nih ya. Oke, selanjutnya nih Egi mau nanya ke Pak Liberto. Mengapa konsep rumah tumbuh sekarang semakin digemari menjadi incaran konsumen, Pak? Oke. Kayaknya sih mungkin karena pandemi ya sebagian besar ya. Kayaknya setelah pandemi ini kita melihat behavior customer juga mulai berubah gitu ya. Artinya kalau sebelum pandemi kita melihat orang berlomba-lomba untuk beli properti yang paling mahal, paling tinggi misalnya di apartemen, lokasi paling prime gitu. Tapi sekarang kayak mulai bergeser. Dan juga kalau kita ketahui mungkin pandemi ini juga membuat beberapa pekerjaan juga tidak terlalu bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang lebih baik lagi gitu. Jadi penting bagi konsumen untuk memilih yang affordable, yang pas dengan kantongnya, ya dapatnya rumah yang mungkin kecil dulu, nanti akan bisa dikembangkan yang kita sebut tadi dengan rumah tumbuh. Jadi menurut saya itu sih yang menyebabkan bahwa yang paling penting adalah berapa yang bisa saya dapat untuk saya punya rumah. Kecil pun nggak apa-apa, nggak mesti gede, yang penting saya bisa dapat rumah dulu. Itulah mungkin kenapa menjadi incaran sekarang ya. Jadi benar ya property people, yang penting tuh kita harus tahu dulu berapa income kita, berapa kemampuan kita, dan apa aja nih kebutuhan kita yang mendesak nih, jangan pengennya yang langsung tinggi, gede-gede semua, ya harus tetap mengacu dengan kemampuan kita juga. Oke, selanjutnya buat Mas Mande, nih aspek-aspek apa aja yang harus diperhatikan ketika membuat rumah tumbuh untuk keluarga, Mas? Oke, memang ada banyak aspek, tapi menurut saya yang paling penting itu adalah dua aspek penting ketika kita hidup sebenarnya. Oke, apa itu? Yaitu kita membicarakan antara kebutuhan kita, dan yang kedua adalah tentang keinginan kita. Nah, jadi ketika kita berbicara rumah tumbuh, kita harus memahami dulu kebutuhannya itu seperti apa. Kebutuhan untuk saat ini, dan berikut juga kebutuhan untuk di masa depan. Apakah kita berencana untuk misalkan punya anak 2 atau 3, mungkin kita membutuhkan suatu saat membuat kamar anak yang banyak kan gitu. Mungkin untuk yang saat ini belum ada gitu misalkan. Dan mengenai keinginan, berarti ada memang, oke, kebutuhan sudah ada, yang kedua adalah keinginan. Kita pengennya seperti apa? Kita pengennya nuansa rumahnya mau seperti apa? Kita apakah kita punya hobi yang mungkin, ya namanya semua orang gitu, pasti pengen yang punya hobi-hobi kecil yang siapa tahu suatu saat bisa menjadi serius. Misalkan suka sepeda, mungkin kita butuh garasi sepeda untuk yang ada 5 sepeda gitu. Untuk saat ini mungkin belum terpikir, tapi apabila kita sudah tahu apa keinginan kita, harapannya mungkin di jangka waktu yang agak, ya semoga tidak terlalu panjang, kita bisa mendapatkan keinginan itu. Nah, udah cukup jelas kan property people saran-sarannya. Pokoknya kita harus tetap ingat dulu tujuannya dan apalagi Pak tadi? Keinginannya maksudnya. Keinginan dan tujuannya tuh harus jelas dulu. Jadi ketika kita memiliki incaran bikin rumah hunian, bisa tahu ke depannya bakalan seperti apa. Oke nih, selanjutnya untuk Pak Liberto, kira-kira ada pesan nggak nih kepada property people kita, khususnya pasangan-pasangan muda yang sedang mencari rumah hunian? Oke, property people, pasangan-pasangan muda yang sedang mencari hunian, kalau pesan dari saya sih sebaiknya memang membuat perencanaan yang baik ya, Mas Egi ya. Dalam artian memilih hunian tuh nggak gampang juga loh. Mungkin sama istri maunya milih yang ini, sementara kita sendiri pinginnya yang sana gitu ya. Itu juga selalu sih begitu. Cekcoknya tuh lama gitu kan. Nah, jadi paling penting adalah perencanaan dulu. Kalaupun nggak dapat yang ideal, kita bisa cari dulu yang dengan konsep rumah tumbuh tadi itu. Mungkin mulai dari kecil dulu, yang penting perizinannya pas, kemudian nanti teman-teman atau property people juga bisa mengembangkan itu dengan rencana yang lebih baik lagi dan sesuai dengan kantongnya. Benar. Jadi disitulah yang penting perencanaan yang baik, yang nantinya kalau seandainya ingin mendapatkan hunian itu nggak punya duit cash, nggak punya tabungan yang cukup, mungkin dari bank itu bisa memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dari property people. Jadi yang penting perencanaan yang baik, tahu solusi untuk mendapatkan rumahnya, disitu nanti kita akan coba provide semaksimal mungkin supaya property people mendapatkan hunian yang diincar. Luar biasa. Kalau dari Mas Mandi sendiri ada tambahan nggak nih buat property people kita? Oke, mungkin sedikit tambahan aja kalau dari sisi arsitektur atau sisi desain ya, bahwa kita semua itu harus bisa menjaga ekspektasi sebenarnya. Ekspektasi terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kita jangan berharap dulu mungkin dengan keterbatasan dana, maksain untuk membuat rumah kayak ke istana gitu. Ya ada kriwil-kriwilnya, ada ornamen-ornamennya. Mungkin bisa kejadian, mungkin. Mungkin di waktu yang akan datang, ketika mungkin kayak setelah 5 ya tahun kerja, 10 tahun kerja. Mengikuti ya, finansial kita. Benar, gitu. Setuju. Jadi, yang saya khawatirin adalah
desainnya itu atau kebutuhan kita itu setengah-setengah. Yang akhirnya membuat rumah kita nggak nyaman. Gitu. Hmm, setuju. Jadi expect-nya gede, tapi kenyataannya nggak ada. Jadinya malah nggak kebangun sesuai ekspektasi ya, kayak gitu ya. Pokoknya harus baik-baik direncanakan ya, property people ya. Jangan gegabah. Tapi kalau susah, gampang ada Mandiri KPR solusinya. Oke, selanjutnya nih, Egy mau bacakan 5 pertanyaan yang sudah masuk ke Instagramnya rumah123.com yang siap-siap Egy tanyain nih. Langsung ke narasumber kita. Alright, yang pertama nih ada dari Vandara ini. Dia bertanya nih, Pak Mas, kelebihan dan kekurangan rumah tumbuh dibandingkan rumah yang udah jadi di klaster itu seperti apa? Coba bantu jelaskan dari Mas dulu. Oke, kalau dari sisi desain memang semua bentuk bangunan itu selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita berbicara tentang rumah tumbuh, kelebihannya adalah kalau kita memang sudah punya mindset dari awal ingin membuat rumah tumbuh, adalah kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita saat ini atau kebutuhan saat ini. Mungkin saat ini nggak butuh banyak-banyak ruangan, mungkin bisa dikit aja, dengan harapan kedepannya bisa berkembang terus, mengikuti kebutuhan kita di masa depan. Jadi kalau kita berbicara tentang kelebihan, harapannya dengan rumah tumbuh itu terus mengikuti apa kebutuhan kita. Kebutuhan milik ya. Cuman memang kalau kita berbicara kekurangan ya, semua selalu ada plus minus ya. Kalau kita berbicara kekurangan ya, seperti Desi bilang di awal, ekspektasinya harus apa ya, mungkin semacam harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena yang sering terjadi adalah mungkin kita ngelihat di banyak tempat, ada rumah yang mungkin dari awal renovasi sampai akhir renovasi kelihatannya kok berdebu atau nggak selesai gitu. Itu yang selalu sering. Tanpa perencanaan yang baik, hasilnya setengah-setengah. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba dananya habis, atau rumahnya baru setengah jalan. Ujung-ujungnya, kita tidak merasa nyaman di dalam rumah. Mungkin kalau dari sisi desain seperti itu. Jadi harus menjaga ekspektasi di awal. Oh, saya boleh nambahin? Boleh dong, silakan dong, Pak. Boleh. Kalau tadi bicara soal ekspektasi, bisa aja rumah yang kita pilih ini adalah yang paling pas lokasinya di dekat dengan kantor saya, dekat dengan orang tua saya. Oh iya, itu benar ya, itu benar saya. Gitu. Adanya ini dulu nih, tapi kemudian kita ada mungkin ada anggota keluarga baru, ada anak, gitu. Akhirnya itu rumah itu diminta untuk bisa tumbuh. Nah, jadi rumah jadi dalam klaster kalau jauh juga mungkin bisa jadi tidak sesuai ekspektasi kita. Iya, bukan pilihan yang terbaik ya. Itu menjadi kekurangan. Gitu. Tapi kalau kelebihan rumah tumbuh adalah kita cari yang paling pas dengan ekspektasi tadi. Properti itu bisa macam-macam gitu ya, antara lokasi kantor, lokasi keluarga, itu yang menjadi transportasi pilihan. Mungkin transportasi ya. Juga gitu. Oke, lumayan cukup jelas semuanya ya, Vandara ini. Semoga cukup jelas dan paham semua informasi yang kita berikan. Alright, selanjutnya ada dari Arep RZL. Wah, temanya menarik. Mau tanya dong, jika kita mau melakukan konsep rumah tumbuh, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum memulainya? Contohnya, jika sudah punya tanahnya, apakah ada kendala atau yang diperlukan sebelum memulainya? Dalam artian maksudnya untuk rumah tumbuh, Mas. Coba bantu jelaskan. Oke, jadi kalau dari sisi, balik lagi, karena sisi kapasitasnya arsitektur adalah yang perlu disiapkan adalah kita harus tahu dulu nih proses dalam jangka panjangnya itu maunya seperti apa. Kita harus breakdown apa aja kira-kira kebutuhan yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Jadi ketika kita merencanakan di awal, oke, untuk saat ini membeli rumah kecil dulu, tapi mungkin udah kebayang nih kira-kira dalam setahun ke depan saya mau ngapain ya, atau kira-kira ada apa ya dalam 2 tahun atau bahkan sampai 5 tahun ke depan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan rumah ini. Jadi itu adalah panduan paling dasar ketika kita mau merencanakan rumah tumbuh. Tanpa itu, rumah tumbuhnya yang dibuat itu jadinya berantakan. Karena kita nggak pernah tahu limit di mana si rumah itu bisa berkembang. Jangan sampai juga semuanya dadakan. Jadi kayak apa ya, kalau saya selalu menyebutnya kayak jerawat. Tiba-tiba di rumah, tiba-tiba nongol ada ruangan pengen baru. Pengen bikin ini. Terus ujung-ujungnya, kita kok nggak nyaman ya gitu. Jadi itu yang paling sering terjadi. Kalau kita ingat zaman dulu, orang-orang tua kita mungkin selalu berpikir gitu. Ketika ada anggota keluarga baru, ya udah buat kamar 1. Iya, benar. Tambah keluarga baru, buat kamar 2. Tapi ketika kita ngelihat keseluruhan rumahnya, berantakan. Malah ujung-ujungnya bisa aja malah nggak nyaman ketika kita tinggal, yang harapannya rumah tumbuh itu malah membuat nyaman. Tapi malah ujung-ujungnya malah meleset. Mungkin terlalu seperti itu. Gitu. Semoga Arep RZL cukup jelas ya jawabannya. Tapi saya boleh lihat itunya tadi. Contohnya dia bilang katanya kalau saya punya tanah aja, apakah ada kendala gitu ya. Okay, nah, ini property people kami dari perbankan mau kasih tahu nih.
kalau memang kita dimungkinkan aja kita punya tanah gitu ya, tapi pembiayaan yang kita bisa kasih itu jadi terbatas. Artinya kita tidak bisa hanya membiayai tanah aja gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada tanah dan bangunan, itu limitnya bisa jadi lebih gede. Jadi artinya kalau kita mencari rumah tumbuh tadi, pastikan teman-teman punya rencana yang seperti apa gitu. Contoh kalau misalnya tanah, mungkin bisa hubungin arsitek dulu, dibangun dulu yang sekian, nanti pengembangannya dari fasilitas pembiayaan dari bank. Jadi memang kalau hanya tanah aja itu bisa jadi ada kendala dalam pembiayaan. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada bangunan, itu mungkin bisa mendapatkan limit yang lebih gede. Oh, jadi rata-rata bank itu akan membantu ketika udah ada bangunan sudah ya Pak? Sudah ada bangunan rata-rata. Seperti itu. Ya. Wah, banyak banget ya manfaatnya pokoknya. Semoga nih nanti generasi muda langsung bisa punya rumah ya abis ini nonton ini, oke? Okay? Oke, okay, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yuwanda Satria 09. Halo, izin mau bertanya kepada Pak Arsitek kita nih. Untuk konsep rumah tumbuh ini yang mana pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap, bagaimana dengan penentuan estimasi biaya? Sementara harga material bisa berubah bahkan cenderung naik dari waktu ke waktu, gimana Pak? Coba jelaskan. Oke, ini pertanyaan menarik dan saya bisa bilang ini pertanyaan yang selalu menjadi apa ya, rasa penasaran dari banyak orang. Jadi memang rumah tumbuh itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi dengan tepat sebelumnya. Kenapa? Karena biaya material itu setiap tahun harganya selalu naik. Yes, benar, setuju saya. Naiknya itu memang bisa dibilang kita nggak punya ada rumusan tertentu, karena itu kan menyangkut dengan ekonomi global ya. Contoh misalkan waktu pandemi kemarin itu bisa biaya-biaya material bisa naik sampai 15%. Hal-hal yang mungkin beberapa tahun sebelumnya nggak pernah naik sedrastis itu. Nah, jadi contoh ketika saya merancang bangunan di tahun 2019 atau 2020 karena ketika pandemi banyak yang nggak bisa terbangun hanya gara-gara ya tiba-tiba ada pandemi, sesuatu yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Jadi, menurut saya, kalau kita berbicara dari rumah tumbuh, penentuan biaya itu memang kita hanya bisa bikin kasar aja. Tapi kita harus mempunyai sebuah konsep besar atau blueprint besar dulu, maunya seperti apa dalam jangka waktu tertentu. Dari situ baru kita memperkirakan harga saat ini ditambah mungkin berapa persen kenaikan setiap tahunnya. Itu pun hanya sebatas perkiraan. Jadi pastikan saja, jangan dulu berekspektasi banyak, oh nanti udah pasti nih fix bentuknya kayak gini. Bisa saja nanti ketika udah datang waktunya, kita hitung-hitungan lagi, ternyata oh dananya nggak cukup nih untuk ini gitu. Jadi saran saya adalah yang penting tahu dulu maunya apa, konsep besarnya, baru nanti menyesuaikan kondisi dengan saat itu ketika mau mulai pembangunan. Jadi memang nggak bisa kalau di-set dari saat ini gitu. Dan lucunya Mas Mandi, perang di Rusia sama Ukraina yang naik harga besi sama harga semen di Indonesia. Betul, gitu ya. Tapi prinsipnya di sini mungkin kita bisa kasih tahu ke property people bahwa ketika kita memiliki satu rumah, kemudian kita ingin mengestimasi biaya ke depannya gitu ya. Mandiri itu punya fasilitas pembiayaan. Satu, kita bisa bantu buat beli rumahnya. Kedua, nanti pada sekian waktu kita bisa di top up. Jadi artinya kalau kita mau ngembangin, kan kenaikan rumah itu biasanya ada tuh, harga tanah kan pasti naik. Yeah. Ya. Mudah-mudahan property people yang pegawai tiap tahun gajinya naik gitu ya. Jadi kondisi 5 tahun lagi itu akan berbeda sama kondisi sekarang. Nah, bank akan melakukan verifikasi terhadap penghasilan yang lebih tinggi, harga rumah yang lebih tinggi, sehingga nanti dapat limit tambahan untuk merenovasi tadi. Jadi kenaikan biaya itu bisa diakalin juga dengan pembiayaan sebenarnya. Luar biasa ya Mandiri KPR, banyak banget program yang pastinya bermanfaat buat kita semua loh, buat kalian semua generasi muda yang lagi bingung nih cari masalah pendanaan, langsung aja hubungi Mandiri KPR. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Angkos Soemo. Mohon berkenan memberikan ilmunya dong dalam konsep rumah tumbuh, apa saja resiko-resiko yang perlu menjadi perhatian lebih dan mungkin bisa dibantu treatmentnya apabila memang tidak bisa dihindari. Terima kasih. Coba siapa yang bisa jelaskan? Mas Mando? Oke, kalau berbicara tentang resiko ya memang baik lagi rumah tumbuh itu sesuatu yang kita tidak bisa apa ya set sepenuhnya di masa saat ini ya. Jadi pasti kedepannya akan ada banyak resiko-resiko yang terjadi seperjalanan sampai di titik di mana kita membutuhkan atau memperbesar rumah kita menjadi rumah tumbuh. Terutama resiko paling besar memang mungkin akan dibantu juga bisa dijawab adalah tentang pembiayaan. Itu sesuatu resiko yang kita tidak bisa prediksi. Dari pembiayaan memang akan merembet ke apakah nanti desainnya mau seperti apa, apakah nanti material yang digunakannya mau seperti apa. Jadi memang resiko itu paling awal selalunya di set itu adalah tentang kondisi finansial. Karena kita berbicara rumah tumbuh, kita berbicara dan
masa depan. Kita berbicara tentang keinginan di waktu yang akan datang. Jadi resiko utamanya selalunya datang dari kita, tentang keinginan kita mau seperti apa dan gimana kita mencapai keinginan tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari Bapak sendiri ada mau tambahan? Ya, Mas Egy, Property People. Jadi prinsipnya bank itu akan memverifikasi sebaik mungkin kemampuan bayar dari Property People. Jadi kalau kita accept atau kita approve, kita yakin pada sekian tahun sesuai dengan tenornya, teman-teman Property People bisa memberikan angsuran atau membayar angsurannya kembali gitu ke bank. Jadi kita bisa yakini bahwa verifikasi kita akan dilakukan sebaik mungkin. Permasalahan adalah ketika kita membangun rumah ini gitu ya, pekerjaan itu kan tergantung sama pihak ketiga nih. Katakanlah yang paling kita takuti adalah pekerjaan itu mangkrak, nggak selesai. Nah, dalam artian di situ, ya, akhirnya bank jadi tidak mencairkan kredit dananya juga kepada Property People. Nah, itu yang harus diyakini dulu. Pilihlah mungkin kontraktor yang bisa mengerjakan sampai selesai. Karena kalau dari sisi penghasilan sanggup bayar, tapi agunan tidak sempurna, maka bank tidak memberikan pembiayaan kepada rumah tumbuh tadi itu. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik gitu, bahwa rumah tersebut bisa dikerjakan sesuai dengan ekspektasi dari Property People. Oke, baiklah. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih dari Vicky underscore Iskandar. Sore Pak Mande dan Pak Liberto, mau tanya, di mana posisi rumah terbaik saat membeli rumah di perumahan? Apakah benar kita harus menghindari rumah selalu berbatasan dengan pagar klaster? Kalau iya, kenapa? Apa biasanya kesalahan terbesar yang dilakukan oleh individu saat membangun rumah tumbuh? Minta tipsnya Pak, agar tidak salah untuk membangun rumah tumbuh, apalagi dengan budgetnya yang minimum. Silakan Pak Mande, duluan. Oke, kalau dari sisi saya, sebenarnya memang posisi rumah itu dari sisi desain sebenarnya nggak ada masalah mau dimanapun ya. Karena itu memang ujung-ujungnya mungkin ada hubungan dengan pihak perbankan sebenarnya. Cuman kita harus memastikan dulu bahwa desain dari rumah tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan beberapa orang ada yang mungkin ada yang percaya dengan feng shui, orang yang nggak percaya, bahkan beberapa misalkan contoh ketika kita misalkan muslim itu memperhatikan bahwa toilet itu nggak boleh menghadap ke arah kiblat. Nah, adegan-adegan itu kan kalau kita beli rumah di dalam klaster, semua kan dibangunnya sama semua. Iya, setuju. Masalah mau menghadap timur barat semua sama. Ada tiba-tiba di hook atau di mana, nggak ada bedanya. Jadi memang patokannya dari kita percayanya mau seperti apa sebenarnya. Itu mungkin salah satu faktor yang krusial ketika kita membeli rumah di dalam klaster. Kalau berbicara tentang apakah rumah tahu berbatasan dengan pagar, mungkin melihat dari aspek keamanan mungkin ya. Karena beberapa klaster ada yang kondisi keamanan sekitarnya bagus, tapi ada juga yang berbatasan, apalagi sekarang kan trennya tiba-tiba di kampung mana nemu klaster baru gitu. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan. Tapi kalau dari sisi desain, memang selalu ada pertimbangan juga ketika kita berbatasan dengan klaster. Mungkin suatu saat ketika kita mau berbicara rumah tumbuh, mungkin ketika mau merencanakan ruangan atau ada kamar baru, mungkin nggak boleh dekat dengan pagar karena takutnya ya amit-amitnya tiba-tiba dari keamanan gampang dijebol oleh maling atau kayak gitu. Jadi semuanya pasti ada semacam logika di belakangnya gitu. Kurang lebih mungkin kalau dari sisi saya seperti itu ya. Dari Pak Liberto ada yang mau ditambahin Pak? Ya, jadi menarik sih pertanyaannya gitu ya. Iya, lumayan menarik nih Pak. Ada yang bilang juga jangan cari rumah di tusuk sate. Iya, gitu, saya baru mau bilang tadi Pak. Apa hubungannya gitu sate sama ini kan? Mungkin ya tadi itu ada mungkin kepercayaan-kepercayaan tertentu gitu ya. Tapi kalau dari kami, dari kacamata perbankan gitu ya, yang kita lihat sebenarnya adalah marketability-nya. Jadi balik lagi ke tusuk sate tadi, itu kan bisa jadi mungkin pada kondisi jalan rame, setiap saat ketika atau malam hari gitu ya, ketika mobil itu melewati rumahnya kan sinar lampunya itu mengganggu jendela kita. Benar. Akhirnya belum tentu kita yang nyaman di situ, orang lain nyaman gitu. Belum tentu saya nyaman, Mas Mande juga nyaman gitu kan. Artinya saya nggak mampu untuk menjual itu ke Mas Mande nantinya. Nah, bagi bank, marketability itu jadi isu penting. Jadi bukan soal klinik-kliniknya, tapi bagaimana kalau seandainya rumah itu kita jual ke orang lain, itu lebih cepat lakunya. Gitu. Jadi yang penting di sini adalah marketability-nya. Nah, oleh karena itu bagi Property People, tipsnya adalah pilihlah proyek, pilihlah perumahan yang kerjasama dengan perbankan. Apalagi kerjasama sama Mandiri gitu kan. Jadi kita udah pasti yakini bahwa marketability tinggi. Nah itu yang kita bisa kasih tipsnya. Kalaupun nanti memang dana terbatas dalam klaster atau di dalam perumahan tersebut, sepanjang perumahan sudah dikerjasamakan oleh bank, mudah-mudahan marketability juga bagus lah. Jadi artinya kita nggak sembarangan memberikan referensi kepada Property People. Nah itu mungkin tipsnya yang bisa kita sampaikan kepada Property People. Oke, gimana? Cukup jelas kan ya Property People? Langsung nih dijawab semua pertanyaannya sama narasumber-narasumber kita yang pastinya bisa memberikan informasi yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat buat kita semua.
Oke, jadi selamat ya buat 5 orang yang tadi pertanyaannya saya bacakan. Silakan menghubungi tim Rumah 123 dan tunggu untuk dihubungi untuk klaim hadiahnya. Oke, saya juga mau mengingatkan bahwa Mandiri Festival Properti Indonesia Online masih berlangsung hingga akhir Juni ini loh. Pastikan Property People mampu mewujudkan rumah impiannya bersama Mandiri KPR. Nikmati suku bunga KPR 3,63% dan berbagai promo menarik lainnya. Klik mandirifestivalproperty.com sekarang juga. Wah, senang banget ya. Udah nggak terasa nih di penghujung acara, tapi Egy senang banget. Property People tetap stay tune, kumpul dan nontonin kita sampai dengan akhir acara. Dan pastinya banyak banget manfaat yang menarik loh. Nah, sekali lagi Egy mau ngucapin ini terima kasih buat narasumber kita yang udah hadir hari ini. Pak Liberto dan Mas Mande, sekali lagi Egy ucapin terima kasih atas waktunya telah hadir di Mande hari ini. Dan sekali lagi Egy mengucapin terima kasih buat Property People. Jangan lupa nyimak acara ini sampai dengan selesai. Dan paling penting nih, jangan lupa like, share, komen, subscribe YouTube-nya Rumah 123 untuk mengetahui semua informasi yang pastinya menarik dan seputar properti. Dari nyari sampai nempatin rumah barunya, pastinya di Mandiri Festival Property Indonesia Online. Karena kami ada buat kamu. Apapun jenis propertinya, Mandiri KPR solusinya. Bye-bye, see you.